Hi Besti, welcome back to my channel. Inilah beberapa kesalahan yang terjadi di kantor Opinion Event Part 10. Nomor 1. Kotak obat tiba-tiba muncul. Di nomor pertama kali ini, kita diperlihatkan scene yang menunjukkan kawan-kawan Upin Adipin yang berada di kelas. Sempat saat itu kita diperlihatkan seorang Esan yang kalah dalam pertanding melawan dengan Upin. Dan kita akan melihat meja yang berada tepat di belakang Esan satu ini, yaitu meja Cikgu Melati. Di atas meja itu sebelumnya kosong di atasnya. Namun tidak beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja muncul sebuah kotak obat berwarna merah. Padahal sebelumnya kosong di atas meja itu. Kenapa tiba-tiba ada sebuah kotak obat berwarna merah di atas meja? Nomor 2. Jarjin menghilang. Saat Cikgu Melati datang dan hendak mengajari murid-muridnya pada saat itu, kita tahu sebelumnya bahwa Jarjin itu tepatnya berada di samping Susanti. Namun pada saat Susanti merajuk, tiba-tiba saja kita tidak melihat Jarjin di samping Susanti. Padahal kita tahu sebelumnya bahwa Jarjin berada di samping Susanti. Kenapa bisa Jarjin menghilangnya tepat berada di samping Susanti? Apakah Jarjin menggunakan teleportasi? Nomor 3. Barisan ketiga menghilang. Saat Cikgu Melati mengajak murid-muridnya berbaris di lapangan, kita tahu sebelumnya di barisan murid-murid itu ada 3 barisan, nothing more and nothing less. Namun beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja beberapa menit lagi, kita melihat ada 2 baris di situ. Padahal sebelumnya ada 3 baris yang berbaris di lapangan tersebut. Kemanakah barisan ketiga itu? Nomor 4. Bantal sofa muncul lagi. Upin rencananya mau mengambil kotak obat yang berada di meja. Namun kita hanya akan fokus dengan bantal sofa yang jatuh. Terlihat jatuh bantal sofanya ke bawah. Namun beberapa detik kemudian saat Upin datang, tiba-tiba saja langsung ada bantal sofanya yang jatuh tadi berada di sofa kembali. Padahal kita sebelumnya tidak terlihat. Kenapa ini bisa terjadi? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.